semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Jelin udah datang. Tapi Jelin belum minum cucu. Jelin mau minta cucu sama kakak Uta aja. Kakak Uta udah buatkan cucu buat Jelin belum ya? Coba Jelin lihat dulu ya. Ada cucu. Tapi kok cucunya warna black ya? Tapi cucu ini kan buat Jelin kan? Jelin minum aja. Kok jatuh cucunya? Tumpah. Cucunya linding sampai mana? Kayak bola. Coba Jelin lihat dulu ya. Jatuh. Berhenti. Sekarang Jelin minum. Enak. Jelin suka. Ini laca balu ya. Enak. Jelin sambil cantai-cantai minum cucunya ya. Ayo kita pergi main. Si Jelin sudah datang. Jelin, kamu minum susu apa Jelin? Ini cucunya kan punya kakak Uta. Hah? Punya aku. Tadi aku memang ada bikin susu buat kamu. Tapi bukan warna hitam seperti ini. Susunya warna putih Jelin. Warna putih? Tadi Jelin ambil dari sini kakak Uta. Hah? Kenapa jadi warna hitam ya Mio? Kakak, jangan-jangan kakak buat susunya rasa baru kak, warna hitam. Oh, apa mungkin aku salah ingat ya? Tapi tadi aku sepertinya memang bikin warna putih deh. Emangnya enak Jelin? Enak kayak laca Oreo. Huh, rasa Oreo. Ada apa Jelin? Pucing? Kenapa Jelin? Kenapa? Kepala panas. Kepala Jelin panas. Ada apa nih? Ada apa? Jelin, kamu mau kemana Jelin? Tunggu Jelin. Jelin. Kepala Jelin panas. Macet. Jelin tak bisa lewat. Macet. Miu, kenapa sih Jelin? Kenapa? Kakak sepertinya tadi dia bilang panas deh kak. Apa karena susunya? Si Jelin jadi aneh. Dia malah pergi. Iya, Jelin aneh. Ayo kita dekatin dia. Jelin, kamu kenapa Jelin? Jelin, kenapa kamu pergi? Lihat mata Jelin. Matanya nggak ada hitamnya. Jelin, kamu kenapa Jelin? Panas. Jelin, kamu kenal aku kan Jelin? Panas. Wah, sepertinya dia tidak merespon nih Miu. Gawat nih, apa yang terjadi? Jangan-jangan karena susu itu, Kak. Waduh. Dia dapat susu itu dari mana ya? Sekarang dia tidak mengenali kita. Macet. Jelin, bantu supaya mobilnya bisa lewat. Mobilnya nggak macet lagi. Jelin, bantuin ya. Jelin buka jalan. Jadinya mobilnya nggak macet lagi. Wah, mobilnya pada terbang-terbang tuh. Dia menabrak mobil-mobilnya. Wah, gimana ini? Si Jelin bikin kekacauan. Sekarang udah nggak macet. Sebelah sini juga. Coba Jelin bantu ya. Udah nggak macet sebelah sini. Jelin, berhenti Jelin. Wah Jelin, jangan ditabrak-tabrak Jelin. Berhenti. Wah, mobilnya sampai terbang begitu tinggi Mio. Iya kak, sampai ada yang meledak. Ada yang terbakar. Iya nih gawat, si Jelin bikin kekacauan. Kalau dia seperti ini terus bisa ditangkap sama polisi nih. Kakak segera hentikan dia, Iya. Jelin, berhenti Jelin. Tapi sepertinya dia tidak merespon kata-kata kita deh Mio. Kakak, kenapa dia jadi tidak mengenali kita ya kak? Wah gawat nih, emangnya susu itu dari mana ya? Jelin, stop Jelin. Sebelah situ ada tablak-tablak. Jelin coba bantu ya. Awas, mobilnya awas semuanya. Ada api, ada kembang api. Jelin juga kembang api. Terbang. Ini juga. Tolong, jangan. Oh tidak, ada baby raksasa. Aduh, terbang. Sebelah sini juga masih banyak. Jelin bantuin terbang. Banyak mobil-mobilan. Jelin juga. Wah, dia malah menganggap semua ini adalah mobil-mobilan. Kakak coba rayu dia, kak. Oke, baiklah. Aku coba mau ngomong sama si Jelin dulu. Jelin, sadar Jelin. Ini aku, Kak Yuta. Jelin, kamu ingat aku kan, Jelin? Jelin panas. Wah, dia bilang panas terus nih Mio. Gimana dong, apa harus kita lakukan? Oh iya, kenapa kak? Aku mau coba ambil susu yang baru deh. Siapa tahu kalau dia minum susu yang baru dia bisa kembali seperti semula nih.
Nah, aku sudah kembali. Aku sudah bawa susu yang baru. Celine, kamu minum susu yang baru ya, Celine? Aku yakin kalau kamu minum susu ini, kamu bisa kembali normal, Celine. Eh? Cucu? Nah, diminum, Celine. Wah, dia minum, Mio, dia minum. Yes, syukurlah dia mau minum. Iya, Kak. Untung aja dia mau minum ya, Kak. Dan aku masih penasaran nih, emangnya dari mana ya susu yang warna hitam tadi? Tapi kata Celine, dia dapatnya dari rumah kita, Kak. Oh, apa mungkin susu yang aku buat tadi itu basi, Mio? Hah? Basi, Kak? Iya, basi sampai busuk warna hitam. Wah, si Celine jadi keracunan gara-gara itu. Celine, cepat diminum habis, Celine. Waduh, Mio, ini semua gara-gara aku, Mio. Susunya jadi basi. Apa yang terjadi? Celine, kenapa Celine jadi banyak, Mio? Mata Celine masih putih, Kak. Wah, lihat ini, si Celine-nya dari besar sampai kecil. Celine-nya jadi banyak. Apa yang terjadi? Kakak, bukannya makin sembuh, malah makin gawat, Kak. Celine, sadar, Celine, sadar. Wah, satu Celine aja sudah buat kekacauan seperti ini. Apalagi kalau banyak, Mio. Panas, panas. Kakak dari tadi dia bilang panas, Kak. Hah, panas? Kalau gitu, apa kita kasih es krim aja, Mio? Aku juga mau. Kakak jangan sembarang kasih lagi, Kak. Nanti kalau sembarang kasih, kalau makin gawat gimana, Kak? Panas, panas. Celine tak mau di sini, panas. Wah, Kakak, dia pergi, Kak. Celine, kamu kemana, Celine? Celine, jangan pergi jauh-jauh, Celine. Gawat, Celine. Di situ ada polisi. Jangan ke situ, Celine. Panas, panas. Ayo, kita pergi ke situ aja. Di situ mungkin lebih dingin. Ayo, ayo. Ada cucu hitam. Celine tak mau. Cebelah sini, yuk. Ayo, kita kejar dia. Jangan sampai dia menghilang. Iya, Kak. Ayo, kita kejar dia. Ada apa ini? Ada Cat Bulur. Cat Bulur! Ada apa, Yuta? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Cat Bulur, ini semua karena si Celine. Celine? Baik Tita Raksasa yang selalu ikutin kamu itu, kan? Iya. Dia kan baik. Kenapa dia menghancurkan mobil-mobil? Ini semua karena susu. Aku memberikan dia susu yang sudah basi, sudah busuk. Jadinya mata hitamnya hilang. Mata hitamnya sampai hilang? Iya, Cat Bulur, tolong lakukan sesuatu. Ini semua karena susu itu sudah jadi warna hitam ya? Iya, Cat Bulur. Habis itu aku kasih dia susu stroberi kesukaan dia. Tapi dianya malah jadi banyak. Jadi banyak? Iya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Wah, dia jadi berlipat ganda ya? Iya, kamu benar. Dan dia juga ada sebut panas-panas terus, Cat Bulur. Apa kita kasih es krim aja ya? Jangan dikasih es krim. Dia kan masih baby. Tapi dia kan memang suka es krim. Coba kamu berikan ini dulu, Yuta. Resbol biru ajaib. Resbol biru ajaib. Baiklah, kira-kira ini bakal berhasil gak, Cat Bulur? Aku juga mau makan resbol. Aku lapar. Kakak, kita coba dulu aja deh, Kak. Yaudah deh, kalau gitu kita coba dulu ya, Cat Bulur. Kita bawa mobil dulu deh. Soalnya kalau kita lari bakal gak terkejar nih, Mio. Iya, Kak. Wah, mobilnya kecil, Kak. Kecil? Yaudah deh, kalau gitu kita ganti mobil dulu. Nah, mobil yang ini lebih besar. Ayo, buruan. Iya, Kak. Ayo, Kak. Di sebelah kanan. Tadi dia lurus, Kak. Wah, ada baby yang buat kekacauan nih, Polisio. Iya nih, gawat. Baby itu merusuh di mana-mana. Semua mobil pada terbang. Iya, dan juga rumah-rumah pada hancur nih. Kita harus segera menangkap baby itu. Tapi kenapa satu orang baby bisa menghancurkan mobil dan rumah sebanyak itu? Katanya babynya itu raksasa, baby besar. Hah? Baby raksasa? Iya, itu dia. Wah, ternyata dia ada di dekat sini. Babynya beneran besar sekali. Hah? Ini bukannya temannya si Yuta? Apa? Temannya Yuta? Iya, ini baby yang biasa sama dengan Yuta. Tapi kenapa dia jadi lasak seperti ini? Biasanya kan dia baik. Coba aku bicara sama baby ini dulu. Tapi kenapa babynya banyak sekali? Hah? Iya, babynya sama semua. Tapi ukurannya beda-beda. Hey baby, cepat kamu pergi dari kota ini. Kalau tidak, kami akan menangkapmu. Kita sudah keliling-keliling nih. Dia ada di mana? Coba kita tanya sama polisi aja deh. Mungkin polisi tahu sesuatu. Itu dia, Kak, itu dia. Oh iya, itu dia yang berwarna pink. Akhirnya ketemu juga. Ada polisi.
Itu teman kamu kan, Yuta? Iya. Oh, Bibi Jelin. Kamu kemana, Bibi Jelin? Tunggu, tunggu. Kamu harus makan rice ball ini dulu, Bibi Jelin. Aku mau kasih makan yang mana ya? Aku bingung. Rice ballnya cuma ada satu, tapi jelinnya ada banyak. Kasih aku aja, kasih aku aja. Enak aja. Wah, polisio, baby itu gak mau dengar. Ayo kita panggil pasukan, kita harus segera menangkap dia. Jangan dulu, jangan tangkap Baby Jelin. Kalau baby itu dilepas, bakal lebih banyak lagi yang hancur. Kasih aku kesempatan dulu, Pak Polisi. Aku akan memberikan dia rice ball ini. Tapi kalau gak berhasil, baru Pak Polisi bisa tangkap dia. Kamu yakin itu? Aku yakin, Pak Polisi tunggu dulu ya. Jelin, tunggu aku. Kamu harus segera makan rice ball ini. Kalau tidak, kamu bisa ditangkap, Jelin. Aku mau kasih makan Jelin yang mana ya? Yang mana yang asli? Wah, aku jadi bingung nih. Yang asli yang paling besar, yang paling besar. Oh iya, yang asli yang paling besar. Coba kamu bantu aku lihat, yang mana yang paling besar, Atom? Iya, Yuta, coba lihat. Sepertinya yang ini paling besar deh. Jelin, ayo makan rice ball ini, Jelin. Ini bisa buat kamu kembali seperti semula, Jelin. Jelin, panas. Jelin mau pergi. Tunggu, Jelin. Jangan pergi, Jelin. Tunggu dulu, makan dulu. Dia berhenti. Apa mungkin karena aku bilang makan ya? Jelin, kamu lapar, Jelin? Ini ada sandwich. Sandwichnya enak sekali loh. Dan di dalamnya ada es krimnya. Nanti kamu bisa dingin-dingin, Jelin. Dingin-dingin? Iya. Kamu lihat, rice ball ini bukan rice ball biasa kan? Warnanya warna biru. Pasti enak sekali. Ayo, kamu makan, Jelin. Ini. Jelin, mamam, dingin. Enak gak, Jelin? Enak, dingin. Beneran dingin ya? Wah, sepertinya lezat sekali. Ayo, dihabiskan, Jelin. Jangan mamam. Kenapa yang lain malah bilang jangan mamam? Jangan mamam. Jelin, jangan mamam itu gak enak. Ayo, buang, Jelin, jangan mamam. Mamam habis. Wah, baby-baby yang lain malah suruh jangan makan. Jelin, dimakan, Jelin, mamam habis. Jelin yang lain-lainnya sudah hilang. Kakak Uta, Jelin kok ada di sini ya? Wah, Jelin, kamu sudah sadar, Jelin? Cadal? Wah, matanya sudah gak putih semua lagi. Mata hitamnya sudah kembali. Jelin, kamu sudah kenal aku, Jelin? Kakak Uta? Iya, aku kakak Uta. Wah, akhirnya dia kembali seperti semula. Syukurlah. Jelin, aku takut sekali. Kamu tadi jadi banyak dan juga mata hitammu hilang. Untunglah kamu sudah sadar lagi. Kakak Uta, tadi Jelin tak cadal ya? Iya, Jelin, kamu menghancurkan mobil-mobil. Mobil-mobil? Wah, Jelinnya tinggal satu. Jelinnya udah gak banyak lagi, Kak. Iya, Mio. Wah, yang lain hilang. Yang tinggal Jelin yang paling besar nih. Jelin, matamu juga sudah kembali. Iya, Mio, dia sudah sadar. Dia sudah kenal aku. Yeay, berhasil. Rice ball ajaibnya Cat Buller berhasil, Kak. Nah, sekarang ayo, kita main. Kita pergi main ke taman. Iya, Kakak Uta. Jelin mau main luncuran. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Semuanya, ayo kita meluncur. Yeay. Meluncur? Yeay.